Ucapkan. Mari diteruskan dengan sesi persidangan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Dr. Syed Saful Asri Osman Al-Idrus yang merupakan pegawai pendidik di Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan INTROP Universiti Putra Malaysia UPM. Bidang pendidikan beliau menjurus kepada kayu dan gentian serta biokomposit. Beliau juga telah berkhidmat sebagai pegawai penyelidik selama 13 tahun. Oleh itu, majlis menjemput Dr. Syed Saful Asri Osman Al-Idrus untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Sifat Asas Buluh Komersial Malaysia. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum semua. Minta maaf saya tak boleh nak share saya punya ni sebab internet tak stable. So tadi pun ada masalah teknikal sikit. So saya minta maaf saya tak boleh nak start apa untuk video takut apa terkendala dia punya internet lah. Okay, terima kasih atas peluang yang diberikan. Hari ini kita saya akan present basic properties of Malaysian commercial bamboo. Ni lebih kepada common info yang mungkin most of us ya dah tahu dan saya rasa just untuk for those yang yang mungkin baru berkecimpung dalam bidang buluh ni mungkin dia boleh tengok presentation ni dan boleh dapat sikit info berkenaan dengan sifat-sifat asas bambu Indonesia lah, bambu komersil. Okay. Sebelum tu saya nak perkenalkan kita punya working group bambu di intro seperti yang tuan semua sedia maklum sebelum tadi Dr. Khairul research officer daripada FIM beliau memang otai lah dalam bidang ni, so kita dia adalah salah seorang kita punya working group juga di intro dan Profesor Madiam Profesor Dr. Farida Matahir sebagai lead group di intro dan Prof. Zaidun, Dr. Eddie, Dr. Lee, Dr. Saya sendiri, Dr. Juliana dan Adin, Dr. Adin Sabrina. Okay, untuk makluman, kita di intro ni kita cover untuk research on bambu ni daripada downstream ni daripada start daripada awal, daripada maksudnya daripada basic property sampai ke lamination, sampai ke product development. So untuk part yang basic property ni, Dr. Khairun dah banyak buat work on that, so saya rasa baik kita refer on the apa yang Dr. Khairun dah publish dan ini sebagai main reference untuk basic properties lah. Okay, alright, basically di Malaysia kita ada, di Peninsula Malaysia saya kita ada roughly dalam 63 bambu species. Saya rasa mungkin Dr. Puan Zawati dah present sebelum ni. Apa yang saya present dekat sini lebih pada dalam 13 bambu commercial bambu yang ada di Malaysia. Alright, ni mungkin dia punya data agak lama tapi cuma ini yang kita boleh jumpa. Kalau jika dilihat pecahan kelam yang berada di kelam bambu yang berada di Malaysia ni, buluh sematan yang paling banyak ada buluh beting dan diikuti dengan buluh sematan. Okay, in term of worldwide dan studies on bamboo ni lah, bamboo species di Malaysia dan di seluruh dunia, kita kalau kita boleh tengok buluh sematan dan buluh minyak di antara yang paling banyak di study dan saya rasa kalau kita Google ataupun kalau kita tengok dekat dalam database journal, buluh-buluh ni yang di antara yang paling famous yang ramai orang guna dan buat kajian. Okay. Okay, sama juga dengan number predicate di Malaysia macam saya maksudkan tadi, buluh sematan, buluh minyak dan buluh betung. Okay, on basic properties apa yang kita biasa tengok adalah on the anatomical properties dia, physical, mechanical dan also kalau kita untuk orang yang tak biasa lagi tengok pokoknya saya akan bagi roughly macam mana rupa pokok dia, mungkin berbeza sikit dengan apa yang ada di site tapi mungkin ia boleh memberikan gambaran secara kasar buluh tersebutlah. Alright. Ni di antara basic study yang telah dibuat about 57 articles yang report on the basic studies. So kebanyakan adalah dalam buluh sematan. Okay.
Alright, ini buluh pertama, buluh beting. Buluh beting, nama saintifik dia sebagai Gangetocloatoi ataupun sebenarnya ada dua. Buluh beting ni ada dua spesies yang kita panggil buluh beting. Gangetocloa levis pun kita panggil buluh beting juga. Tapi dia ada local name ni adalah buluh bisa. So, dia punya ketinggian tu dalam 21 meter. Dia punya cam wall thickness tu dalam 12 mm. Internode length tu 35. So, agak panjang. Dan density dia dalam macam macam kayu juga dalam 751 kilogram meter kubik dan dia punya MOA tu quite high, bolehlah 1.3 ni, dan fiber length dia sekitar dalam 4, kalau tengok kat sini dalam 4 mikrometer, 4000 mikrometer, dan fiber diameter dalam 25, so roughly macam kayu juga. Okey, kalau kita tengok dekat basikal bandel dia tu, dia diklasterkan sebagai type 3. Untuk makluman, untuk seperti Dr. Khairun beritahu tadi, kita ada jenis simpodial dan monopodial. Untuk yang yang jenis simpodial ni, kita kategorikan basikal bandel dia daripada 2 ke atas. Untuk satu ni, untuk simpodial biasanya duduk dekat dalam type 1. Okey. Alright, untuk buluh semantan pula, kalau tengok kat sebelah tu, dia agak besar. Atau nama spesies dia sebagai Gangetocloa scotinae, ataupun ada local name sebagai buluh raya ataupun gala atau pau. Kebanyakan dia orang digunakan apa, buluh ni digunakan untuk furniture, pakai tegur gedang struktur, dan untuk rebung jugalah. Biasanya rebung ni kita guna masa kecil, dan ada memang ada, kalau pernah dengar pasal buluh maju, so itu di antara buluh rebung ni biasa orang guna ambil lah. Okay. Dan material pun dalam agak besar, dalam 120 mm, density about 661 kilogram meter kubik, model structure lebih kurang macam tadi juga. Kalau kita tengok fiber length ini agak pendek daripada yang tadi, dan fiber diameter dalam 14, dan dia punya vascular bundle type pun dalam sama kategori yang tadi, type 3. Okay, untuk buluh tumpat, dia punya spesies kita boleh keluar ligu data, ataupun ada local name sebagai buluh tumpat atau buluh tumpat tikus atau belalai. Usually kita guna sebagai furniture, bakery, craft, bamboo sprout. Diameter dalam 40 meter tak besar pun. So dia punya cam height dalam 9 hingga 18 meter, cam width thickness dalam 12 mm. Density dia pun agak rendah, 400 dalam 400 lebih je. Okay, fiber length dalam 3 something ni agak panjang, dia punya fiber length. Dan dia punya private binder tap steel masih juga dalam type 3. Okay. Right, yang untuk yang ni buluh beti pula. Buluh beti kita panggil juga sebagai buluh raga. Dia punya scientific name dia adalah Gangetocloa wari. Diameter dalam 70 mm, dan dia punya cam height dalam 10 hingga 18. So tak besar sangat. Tapi dia punya density agak tinggi, dalam 6 atau lebih. Lebih kurang macam kayu juga. Dia punya MOE dalam 10,000 something, dan bandar pun dalam apa, sama seperti yang kita tengok tadi dalam type 3. Okay. Alright, untuk buluh berang pula. Buluh berang ni kita panggil buluh berang lah. Buluh berang, Gangetocloa berang, digunakan untuk furniture, craft, ada yang guna untuk bidai, dan rebung seperti biasa, dan ada yang guna untuk toothpick lah. Okay, dia punya diameter pun tak besar mana, dalam 70 mm je. Dia punya cam wall thickness dalam 14 mm, density dalam 500 lebih. Dia punya basikal bandar pun still consider sebagai type 3. Okay, ini yang rasa-rasa semua yang kita familiar kot, sebab buluh lemang kan, dekat raya ni kita dah start carilah untuk buluh lemang ni nanti. InsyaAllah kita jumpa ni dalam masa terdekat raya DVT nanti. Alright, untuk buluh lemang ni ada spesies dia, kita pakai Cizotechum Brachycladum. Okay, susah sikit nak sebut nama dia. So dia ada local name ni, kita pakai buluh timpes, padi, buluh pelang, urat, rusa. So banyak nama untuk buluh lemang ni. Okay, kebiasaan kita guna untuk lemang lah, atau cooking vessel, dan sometimes kita guna sebagai ornamental juga, toothpicks dan craft. Okay, dia punya diameter dalam 80 mm, cam height dalam 15 hingga 21 meter, agak tinggi.
Density pun dalam nearly 600 dan 588. Okey, dia punya vascular bundle pun dalam type 2. Tadi type 3, yang ni type 2. Okey. Alright, untuk buluh semeliang pula, kalau kita tengok sini, yang ni agak jarang orang gunakan, mungkin sebab mungkin agak sukar didapati di sesetengah tempat. Kita panggil cystostachum grandin ataupun buluh semenyi. Digunakan untuk craft sebab dia punya ruas agak panjang, 65 cm tu. So ini di antara kelebihan buluh semeliang ni, dia punya ruas tu agak panjang. Dia punya diameter dalam 120, dia punya density dalam 633. Dia punya vascular bundle pun consider sebagai type 3. Okey. Alright, untuk buluh nipis, kalau kita tengok kat sini, juga dipanggil sebagai buluh dinding ataupun buluh kasap ataupun buluh telur. Dia punya diameter dalam sekitar 100 mm. Dia punya ketinggian sekitar 22-15 hingga ke 22 mm. Dia punya cam wall thickness dalam 4 mm. Alright, dia punya density tu agak rendah, dalam 355 saja. Dia punya vascular bundle tu sekitar dalam kategori type 2 lah. Alright, untuk buluh minyak, aku tengok sebelah kiri tu, buluh minyak lah, ataupun kita panggil Bambusa vulgaris ataupun buluh aru, buluh gading, buluh buluh pan. Kejap lagi akan ada tengok satu lagi jenis Bambusa vulgaris yang kita juga panggil buluh gading juga. Nanti dia berwarna kuning. Diameter dalam 100 mm. Kamti wahad, dia punya ketinggian dalam 16 hingga 20 m. Dia punya internode length tu, dia punya ruas tu dalam 33 cm, density dalam 610. Okey, dia punya vascular bundle ni special sikit, dia dalam type 4. Okey. Okey, seterusnya kita tengok buluh duri. Buluh duri ni Bambusa blumiana. Kenapa kita panggil dia buluh duri? Sebab dia punya ranting tu berduri dan agak tajam, dan itu yang menyebabkan di antara tak ramai yang guna buluh duri ni sebab susah nak harvest. Tapi dia punya diameter tu agak besar dan digunakan untuk furniture, parquet, craft dan music instrument. Dia punya density dalam 400 lebih, tak sampai 500 pun. Pun dia punya vascular bundle diketiga sebagai type 4. Okey, ni yang buluh gala ataupun kita panggil Bambusa histrostachya, ataupun kita panggil buluh tilan, buluh paring ataupun buluh pengat. Diameter tak besar, dalam 60 mm saja. Dia punya cam wall thickness dalam 9 m dan ketinggian dalam 20 m. Internode length pun dalam 41 cm saja. Okey, untuk dia punya vascular bundle type ni kita kategorikan sebagai type 3. Dan kebanyakan yang kita tengok tadi, banyak yang kita punya buluh ni dalam kategori type 3 punya vascular bundle type ni. Alright, okey, ni buluh gading yang saya masukkan tadi sebelum ni. Kalau kita tengok buluh bambu kasar vulgaris ni, dia ada satu lagi special on the CVB Tata ni, dia buluh gading. Sometimes orang panggil dia buluh minyak juga, ataupun buluh aro opan. Dia masa ni masa muda dia warna hijau, kadang-kadang dia bertukar jadi, bila dah berusia dia akan bertukar jadi warna kuning. Okey, dia punya diameter dalam 80 mm. Dia punya height dalam 30 mm, density dalam 550 macam tu. Dan dia punya vascular bundle berbeza dengan yang tadi, yang ni dalam type 3. Walaupun nampak macam sama, tapi dia punya vascular bundle tak sebenarnya berbeza. Okay, ni yang lastly, yang buluh betung. Biasanya orang gunakan sebagai structure sebab dia besar. Ada lokal ni salah, bukan buluh minyak, typo. Dia punya species name, Dendrocalamus asper. Ada lokal name, tak adalah buluh betung yang kita panggil, yang tu silap. Diameter dalam 120 mm, dia punya ketinggian dalam 20 m. Dia punya density around 560. Dan vascular bundle type tu dalam type 4 juga. Okay, alright, kalau kita tengok macam saya maklumkan dekat dekat semua tadi, sebenarnya kita di intro banyak buat on the
downstream, which is more to composite products. So kita buat wood-based panel, engine wood, sama dengan rakan-rakan yang lain di agensi lain seperti Frame, UTHM dan agensi lain lah. Okay, ini di antara yang kalau lihat steel gegotilas 49 ni, bulu semata ni di antara yang the most popular yang kita digunakan untuk buat wood-based panel dan engine wood ni. Sebab macam kita dah buat analisis tadi, di antara buluh yang paling banyak digunakan untuk kajian adalah bulu semata lah. Okay, steel sama, kalau kita tengok untuk buat bamboo-based composite juga pun sama, masih juga bulu semata yang banyak. But I think that's about all. Basically, they're just basic properties. So, these are the main references. Alright, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, boleh beritahu lah. Okay. Okay, terima kasih Dr. Syed. So, kita buka soalan kepada semua. Kalau tengok doktor ni di ruangan chat ada soalan ni. Good morning. For all the species of bamboo and its basic properties, is that got journal that can prove all these properties? Ada yang ni, kalau saya tunjuk dekat sini, saya share balik ya. Ini antara main reference yang saya gunakan oleh Dr. Khairul. On the anatomy, nampak tak? Okay. Ini yang saya tunjuk sebelum ni, ini adalah yang main reference yang kita, yang latest lah, on anatomy, physical, mechanical properties untuk 13 species kayu, commercial di Malaysia. Okay, ni dan agak komprehensif, dan tanya pada Dr. Khairul sebab buat publication yang sangat berguna untuk semua orang ni. Untuk yang bertanya tu boleh refer kepada journal ni lah. Alright, ya, untuk tadi ada nampak yang bulu madu, ya? Tanya pasal bulu madu. Ya, betul lah. Mengapa bulu madu tak ada dalam 13 jenis bulu? Okay, untuk makluman, tak banyak bulu madu ditanam di Malaysia ni. In fact, sebenarnya bulu madu ni biasanya orang tanam khusus untuk rebuh. Kita dalam dalam masa terdekat ni, kita ada buat some preliminary work. Dan kita tengok bulu madu ni pun punya potensi yang besar juga untuk dijadikan sebagai produk komposit. So kita dalam dalam penyidikan, Dr. Karun pun sekali dan dengan rakan-rakan yang lain untuk melihat potensi bulu madu ni digunakan sebagai bahan komposit. Dan antara dia punya kebaikan, kelebihan bulu madu ni, dia agak solid. Kalau kita tengok, kalau siapa yang pernah tengok bulu madu ni lah, dia tak macam bulu biasa. Dia lebih kurang, dia punya woody tu agak solid. Daripada start daripada 1 meter ke atas tu, dia masih solid, dia tak ada lubang lah, lubang langsung pun. So that's why kita dalam kajian untuk tengok bagaimana produk ni kita boleh, buluh ni kita boleh gunakan dalam produk komposit lah. Okay. Okay, terima kasih Dr. Seterusnya, adakah bermaksud bulu betung tidak sesuai untuk penghasilan laminated board berbanding buluh semantan? Boleh juga, tapi sebenarnya kalau kita lihat dekat sini, Dr. Karen, mungkin Dr. Karen boleh betulkan saya kalau silap lah ya. Ya, betul. Untuk yang buluh betung ni, buluh betung ni biasa dia agak besar. Kalau tengok dekat sini, saya tunjuk. Dia agak besar. So dia punya struktur pun ada dengan kam dia yang agak pendek, agak susah untuk kita proses untuk menjadi strip ataupun untuk jadi bahan komposit lah. That's why ramai yang tak berapa prefer untuk guna bulu betung dalam bentuk strip. Kalau digunakan sebagai dalam bentuk as it is, maksudnya dalam bentuk round bamboo ni, kita gunakan bulu betung ni. Tapi dalam bentuk strip, proses dia lebih sikit daripada bulu yang satu lagi. Okey, mungkin ada tambahan daripada Dr. Khairul, boleh cakap juga Dr. Khairul. Saya cakap. Sebenarnya kalau bulu macam bulu beting ataupun bulu betung tu, dia terlampau tebal. So lebih kurang kita ambil kira dalam 20 cm.
20 mm dia punya ketebalan dia. Strip yang kita nak hasilkan lebih kurang dalam 4 hingga 5 mm. Jadi 15 mm tu kita terpaksa buang. So kalau macam bulu semantan pula, dia bahagian bawah dia mungkin lebih kurang dalam 15 mm. So bila dia go to bahagian hujung ataupun bahagian middle, kita masih boleh guna. Dan bila untuk proses buluh betung ataupun beting, saya mendapat sedikit kesukaran memandangkan saiz panjang dia tu. Saya tak dapat panjang yang optimum, ataupun dia bila kita tebang tu dia akan lebih bengkok. Berbanding dengan buluh semantan ni, dia dia agak lurus, dan buku dekat bahagian luar tu, macam Dr. Syed tunjuk tu, ada buku kat luar tu, bila kita masukkan dalam mesin ketam ke ataupun sebaliknya, lebih susah untuk kita proses berbanding dengan buluh semantan. So anda kata ada yang berminat, boleh datang ke galeri buluh, boleh tengok, ada kita ada simpan lebih kurang dalam 21 spesies buluh dekat situ. Tuan-tuan boleh tengok macam mana untuk proses tu akan memainkan peranan apabila kita menggunakan spesies-spesies yang tertentu. Sebab tu untuk laminated ni, macam saya lebih prefer pada semantan lah. Setakat ni lah. Masih. Okay, terima kasih Dr. Khairul. Okay, berkenaan dengan mesin tadi tu, adakah mesin, satu mesin boleh suit untuk pelbagai jenis buluh untuk proses? Gaji saya ni. Okey, kalau saya boleh jawab yang tu, untuk yang processing buluh ni, di kebanyakan dia samalah, tapi certain buluh ni dia ada karakteristik macam yang dia punya internode tu yang agak pendek dan panjang. Mungkin dia punya mesin ni sama tapi caranya agak berbeza, sebab macam yang Dr. Karun bagi tahu tadi, certain spesies ni dia agak tebal, so dia punya setting tu berbeza. Tapi untuk roughly dia punya facility tu sama, kecuali yang kalau tadi yang kata bahasa bulu madu tu, dia sedikit berbeza sebab dia agak woody. Tapi untuk yang bulu-bulu lain tu, secara kasarnya semua guna mesin yang sama, cuma setting dia berbeza mengikut ketebalan strip tu nanti. So maksudnya kita boleh mesin yang sama, kita boleh guna pelbagai, cuma kita kena tahu, sebagai contohlah, kita nak berapa panjang, dan kalau untuk buat laminated, buluh tu kena lurus, itu yang penting. Kalau tak lurus, nanti kita nak untuk proses gluing tu adakah ada masalah sikit lah antara edge to edge tu, sebelah tepi. So kalau kita jadikan macam fiber, macam pihak UATS yang buat, itu agak berbeza lah. Itu dah kes lain pula, dan bentuk pun dah berbeza. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Khairul, Dr. Syed. Cuma ada lagi satu soalan. Apakah jenis buluh yang sesuai untuk halang hakisan? Halang. dalam bentuk buluh ke dalam bentuk tekstil? Sebab saya rasa mungkin okey, tak pastilah mungkin. Sebab kalau kita tahu, kalau dalam bentuk buluh ni kita boleh convert dalam bentuk tekstil, dan dia punya properties tu agak baik, dan juga digunakan untuk sebagai as a geotextile lah. Tapi kalau dari segi untuk penanaman, untuk sebagai struktur tanah ni, saya kurang arif. Mungkin Dr. Karun boleh kalau ada some info about that. Ini pun ada tambahan daripada yang bertanya, Dr. Siti Rafidah UiJM, bolehkah buluh madu atau buluh tumpat ditanam di tebing sungai untuk kedua-dua tujuan, bagi penghasilan debung dan halang hakisan? So far, apa yang kita tengok dekat yang sebelum ni, kita ada projek dengan satu syarikat di Sik Kedah. Diorang tak sempat guna untuk madu. So untuk dapatkan madu yang baik tu, biasa diorang akan tanam dekat kawasan yang senang diorang nak harvest lah. So kalau diorang dah tanam dekat tebing, mungkin saya rasa untuk harvest buluh dia punya rebung tu agak sukar. So dia tak serve the purpose untuk dapatkan rebung tu. Okay, betul lah. Terima kasih, Doktor. Okay, kita tengok kalau ada soalan lain.
Jadi biasanya buluh ni ditanam di di mana? Yang sesuai. Di tanah, okey, dari, dari segi tanah, dari segi tanah. Tanah gambut, tanah pasir. Dia sebenarnya buluh ni dalam seperti kita tahu dia jenis grass, dia boleh tumbuh di kebanyakan tempat. Cuma kualiti yang dihasilkan untuk certain-certain tanah ni berbezalah. Basically buluh ni dia agak senang untuk tumbuh di kebanyakan tempat. Jadi distribution tu sebab tu kalau kita tengok hutan yang kita tebang, apa yang tumbuh dulu? So biasa di antaranya adalah buluh lah. So buluh ni agak mudah membiak. Cuma apa kalau tanah tu tak tak berapa fertile, dia akan hasilkan buluh yang tak berapa kualiti lah. Macam tu. Sama konsep dengan pokok yang lain. Okay, terima kasih. Sebab dulu saya kat kampung saya kat paya-paya ni banyak buluh. Dan bila kata kita nak buat perkhemahan, kadang-kadang kita tebanglah buluh tersebut. Cuma saya difahamkan yang kalau kawasan tu yang agak basah, kayu apa dia punya bahagian struktur dia punya kalau kita buat strip dia agak tak berapa kuat. Kalau tanya sebelum ni kita pergi kilang yang Harvard apa yang proses strip, dia tak berapa prefer kalau buluh tu dia ambil daripada kawasan-kawasan yang agak berair. So dia punya strip tu agak lemah, dia kata dia agak apa tak sekeras yang kita tanam dekat kawasan yang lebih baik. So mungkin dia punya moisture content lebih tinggi lah berbanding dengan buluh yang ditanam di tanah-tanah pasir. Saya rasa moisture content ni faktor yang lain, tapi dia punya fisiologi tu, pertumbuhan tu yang menyebabkan dia punya struktur mekanikal dia berbeza. In term of moisture content ni, dia lebih kepada struktur anatomi dia. Tapi in term of mechanical tu yang berbeza. So MC ni dilik kepada anatomi lah. Okay. Terima kasih Doktor. Alright. Okay, kita open lagi question kepada semua sahabat-sahabat kita di online. Terima kasih. Di samping itu, saya mohon kerjasama daripada semua peserta untuk melengkapkan e-form untuk rekod kehadiran dan sijil penyertaan secara e-certificate, di mana insyaAllah semua slide yang dikongsikan pada pagi ini, pada petang ini, dalam sesi perkongsian kita, Persidangan Industri Buluh Kebangsaan 2021 akan dikongsikan kepada semua peserta. Okay, Doktor. Okay, ada satu soalan lagi daripada Doktor Nizar. Doktor, adakah buluh madu? Adakah buluh madu adalah tumbuhan yang diimport, dibawa masuk ke Malaysia? Asal-usul madu ni. Ulang lagi. Okey, soalannya. Adakah buluh madu adalah tumbuhan yang diimport untuk dibawa ke Malaysia? Adakah tumbuhan yang? Tumbuhan yang maksudnya memang kita tanam. So far memang secara tradisional memang kita tanam. Tapi mostly kalau kita tengok industri di Thailand, dia memang gunakan buluh madu ni sebagai sumber makanan lah. Dan kita sebab buluh ni memang kita boleh bawa secara terus sampai Thailand. Mungkin ada zaman-zaman dulu mungkin ramai yang dah bawa, dan di Malaysia industri menggunakan buluh madu ni sebagai rebung dah mula menampak. That's why saya rasa ramai yang dah start tanam buluh madu ni. Okay, terima kasih Dr. Syed. Dr. Kairun pun dia jawab betul lah, buluh tersebut dibawa daripada Thailand. Okay, terima kasih kepada peserta-peserta yang bertanya. Terima kasih atas perkongsian kita daripada Dr. Syed Saiful Azri Osman Al-Idrus daripada UPM. Terima kasih Dr. banyak-banyak di atas perkongsian ilmu. Dan saya serahkan BNC untuk jemputan kepada speaker yang seterusnya.